cinta sakti, cinta agung dari jiwa terdala. Janji tanah lahir aku cintai, aku rela sama membela. Pengorbanan jangan diluka, hianat janji hilang jasa. Ku mencari hati mulia, aku sanjung pecinta bangsa. We are taking away the ruler's sovereignty. That will not be easy. We need to centralize the powers of all the state governments. You must make him sign. It will be plain sailing once Johor signs the treaty. Tell them what happened in Indonesia. India, where the royal families were slaughtered. What if they refuse? Then it's about time to tell them that whoever was a collaborator to the Japanese will be indicted. Their thrones are not safe. And don't let the consuls near them. You are taking away the ruler's sovereignty. Betta perlukan majlis penasihat. Tak termasa. Tuanku mesti tanda tangan sebab Baginda King mahu semua raja-raja yang ada pada masa Jepun didakwa. Kita tak ada Cop Moho. Menteri Besar tak ada. Tuanku, keadaan negeri ini sedang cemas. Askar Tiga Bintang masih mengganas. Kalau lambat, kita tak tahu apa jadi pada ekonomi dan kekayaan negara. Beta tidak bersetuju dengan rancangan ini. Dan Beta akan antar nota bantahan ke London. Thank you.
masa bercakap, jangan ketuk-ketuk mic tu ya. Masa tu ada dua anak Melayu yang dikurniakan kat kita. Kat utara Kedah, Tengku Abdul Rahman, putera raja. Kat selatan, ada anak Johor, orang Jaapong. Ha, dia ni lain sikit, anak bangsawan. Orang kata dia ni memang bijak. Ha, memang bijak pandai. Dialah orang... Tempat itu orang miskin berharap. Hai. Orang macam Tengkuon, Tengku dan kawan-kawan dia ni selamatkan keadaan. Cantik baju. Terima kasih. Original tau. Saya jumpa dekat Penang. Kita nak harap siapa lagi. Inggeris ni, dia kaut kekayaan kita. Gambar baru? Bagus. Ini untuk apa? Cover lah. Ni apa pasal dah tukar pendirian pula ni? Saya nak perubahan. Mau isi ah. Jeli yong ah, okey. Thank you. Wah, in character. Sorry Langga Sam. Saya minta delay sikit ah. Okay. One more time. Okay. Fik! Ani, macam mana? Balik. Ani dah kat sini. Okay, Ani. Macam mana? Macam mana? Tan Sri Azhari? Ali? Ha? Macam mana dah ada tiga design ni? Saja. Design baru. Siapa yang design ni? La ilaha illallah. Salah. Kalau kau yang design, baik kau tengok design aku macam ni. Kan kau tak nak visual. Kalau kau nak visual, aku ada design... Mana sekejap? Ha? Ani, nah, ambil kereta dulu kejap. Yes. Kan kita semua dah setuju. Tak ada muka sesiapa kan? Betul. Yelah, tapi Halif... Dan aku rasa kau punya colour pun flat. Tak, kalau kita nak letak gambar tokoh pun sepatutnya gambar on. On? Bukan on. Yalah. Mana boleh on? 1957. Tahun kemerdekaan. Kita ambil bapaknya. Aku tahu pasal Tengku, tapi kau kena ingat. Kalau tak ada on, semua ni takkan jadi. Dia pengasasnya. Yelah. Jadi solusi dia, kita guna dua-dua tokoh macam saya dah buat dah. Alah, dua-dua tokoh tu confused. Mereka yang penting masa merdeka ni. Kejap. Kalau kau nak buat cover macam ni, aku rasa dekat pasaran, dekat berpuluh buku ada cover macam ni. Ya, saya setuju. Ha. Tak ada originality. Inilah paling original. Momen merdeka-merdeka Tengku Abdul Rahman. Ya, itu pun ada momen. Excuse me, wait. Sekarang yang penting bukan kita nak beli buku tau. Orang ramai yang akan beli buku. So, can we please choose satu cover yang saya senang jual pada orang ramai? Tak ada. Apa pun yang kita buat sekarang ni, kita kena ingat di sebalik semangat merdeka tu sendiri. Kau ingat? Bukan kau tak ingat. Ayolah, best design. Jom kita tengok mission alert start pula. Ini yang aku nak tunggu. Sa, tolong tampak balik. Ini okey apa tu? Design tu apa? Tu semua macam ngam. Okay. Siap dah. Okay. Okay, memang... Okay. Dia kata Melayu semua bersatu. Jangan kira dia orang Kedah, orang boleh. Dia naik. Bang, orang kedai tu kata ada ubat malaria percuma dekat kampung hujung. Oh, ya ke? Mak, selimut mak. Ya, pergilah sehari. Tengok adik. Kita kat kampung melarat. Tak siapa peduli. Masa tu macam-macam penyakit. Ubat tak ada. Malaria. Teruk. Adik. Jaga diri kamu ya, Adik. Kak Pak Dol.
Bagi Kak Badul. Pak Dul, ini saya ada sedikit garam dan beras untuk Pak Dul. Ambillah. Terima kasih, Encik. Saya pindah pun dekat aja. Apa yang boleh saya tolong, nanti saya tolong. Adik, kasih Kak Mala satu. Nah. Kasih, Kak. Sama-sama. Keputusan kamu sangat bagus. Cita-cita, kamu nak jadi apa? Mau belajar undang-undang. Look, your father is a farmer. It would be good if you continued as one. Forget about law. Farming is good. Next. Aku mau jadi lawyer. Ini semua tak mampu untuk menumbangkan Malayan Union. Kawan setuju. Dah lama Inggeris rancang Malayan Union ni. Dia tak peduli kan kalau kita bantah pun. Mana boleh Inggeris nak bagi kerakyatan kepada siapa saja. Lagipun mereka masih boleh jadi rakyat negara China ataupun Britain. Seluruh orang Melayu di tanah Melayu mesti bangun bersatu untuk menumbangkan ini. Dan ini semua mesti dibangkitkan oleh orang-orang Melayu kita sendiri. Baik. Atas nama apa yang kita nak bangkitkan? Atas nama seluruh bangsa Melayu di tanah Melayu. Kemudian siapa pula yang nak menganjurkan dan menaja? Datuklah. Kawan orang tak kenal. Siapa kawan? Betul. Datuklah yang patut pukul canang. Apa nama yang sesuai untuk parti kita ni? United Malays Organisation, UMO. Kami setuju sangat, Anoh. Alhamdulillah. Want some laksa, please? Ramai orang-orang kampung yang keluar sama kita. Nak asal boleh? Ya, betul. Ya, banyak rombongannya. Habis bila kita mau pergi? Masih ada kawan-kawan yang belum sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama tak nampak. Siap, beradik. Wah, Seng, banyak rehat, ha? Terima kasih. Terima kasih. Wah, kalah. Cantik hari ini. Terima kasih. Ingat, jangan libat dalam politik lagi. Tahu saja nak pergi dengar Datuk On berucap. Aku tahu dia orang tu masih perhatikan aku. Yang ni kira macam mana? Akhbar mengatakan ramai orang-orang Melayu yang menentang Malayan Union. Tidak dijangka, kata Gen. Apa lagi dia kata? Menurutnya? Malah, duduklah. Dengar. Lagi katanya, kalau kita semua orang-orang Melayu bersatu, kita pasti dapat menumbangkan Malayan Union. Tapi syaratnya kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Ya. Rey, Asyah juga. Bamus. Pergi. Pergi, bang. Bagus, bagus. Mari. Abang kenalkan, eh. Burhanuddin. Zahri. Maji. Orang sibuk bergores, kamu sibuk menjual, ya? Ya. Mari kita semua, kita pergi dengar apa kata Dato' On di Kongres. Jumpa di sana, ya? Ini kawan aku, Rozan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ini Aisyah. Dan itu adik aku, Numala. Zahri ini wartawan.
wartawan sementara. Mari semua. Bang. Cakap tak sokong, Bang? Abang tak boleh cakap macam tu. Kamu yang salah faham dah. Yeah. Aku sokong siapa saja yang nak merdeka ke Malaya. Oh, semangat, Abang. Sila. Beta mahu memperingatkan apabila hendak ditubuhkan sebarang badan atau pertubuhan Melayu yang besar, janganlah kita lupa agama sebagai sebahagian daripada tanggungjawab pertubuhan itu kelak. Abang mau ai. Aisyah, malah. Lekas. Hey, lekaslah. Pada hari ini, marilah kita tunjukkan kepada dunia roh dan semangat datuk nenek kita itu masih ada lagi dengan kita. Kita masih boleh mengangkat kepala kita dan menatap dunia bagaimana orang benar dan kuat membuatnya. Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu. Usahalah sebagaimana kita belum pernah berusaha. Hidup Melayu. Hapuskan Melayan Yuda. Hapuskan penjajah. Sal, kau tahu tak siapa orang Melayu yang mula-mula mencipta kasut getah? Siapa? Tak tahu. Nah, sila pilih. Jawapannya? Noreh getah. Good morning. Report. Thank you. Thank you. Sama. Siapa yang cakap ni? Ada orang Melayu yang berkulit Melayu, yang segala-galanya macam Melayu, tapi duka citanya hatinya bukan Melayu. Encik Teka, tak apa cakap. Encik Ani, silakan Encik Ani. Encik Sal, bagaimana? Boleh tak saya cuba menjawab? Silakan. Dato' On? Ya, betul! Dato' On! Ya, Dato' On yang cakap macam tu. Kalau suka sangat nak jadi quiz master, kenapa tak masuk TV je? Kenapa suka kacau kita orang? Tapi Cik Ani, kita buat buku sejarah, okey? Bila buku sejarah tu, fakta sangat-sangat penting. Yalah penting, orang tak cakap tak penting. Rafiq, boleh tak cari gambar original Station Hotel? Okey, fakta soalan. Bilakah Rafiq, kongres dibuat? Aku minta cari gambar, bukan nak quiz lagi lah. Halil nak cepat ni. Bila, di mana dan kenapa? Yeah. Kongres pertama. Global? 1946. Rafiq! Okey. Kat mana? Tak boleh jawab. Sebab tak ambil peduli. Tengok. Jalan raya pun tak ada. Cool kan? Not bad. Ini suka main-main. Siapa tungku nak buat keputusan bagi pihak kita ni?
Tunku tak tanya Datuk sebelum perjumpaan ini. Bagi pihak kita semua. Dia dah marah dah. Dia tak ada jawatan dalam UMNO. Saya cuba nak bantu. Elok kita minta Tunku jelaskan pada kita semua. Saya sendiri pun tak setuju cara kerajaan sendiri. Kalau keputusan untuk kebaikan semua, ambil kira. Selagi kita tak minta merdeka, selagi itu orang putih akan berkuasa. Kita masih belum bersedia untuk merdeka. Besok nak jumpa orang-orang kat Batu Pahat. Diorang duk tunggu jawapan tu. Berapa orang, Noah? Kawan nak siapkan makanan untuk semua. Tak apa. Biar On dan UMNO buat apa yang patut. Saya rela untuk. Lebih baik saya balik England. Habiskan belajar law. Tapi kita mesti buat semua orang faham. Kita ni berjuang untuk merdeka. Esok saya nak pergi Pekan Labu lah. Nak beli ubat. Orang kampung duk sakit tu. Elok ah. Ha. Mek. Mek. Lepas makan kita pergi motok. Depa dah makan dah. Dah makan. Cik buat depa tumbuh lah. Elok. Semuanya bermula di sini. Ha? Apa tu? Semuanya bermula di sini. Pertama kali aku lihat orang Melayu satu tidak menghiraukan bahaya yang menunggu. Biar sampai pertukaran darah, kita sudah tidak peduli. Sekarang baru British tahu apa berlaku bila semangat Melayu memberontak. Ampun tuanku. Teruskan perjuangan. Beta sokong. Cantik nama UMNO yang Zabar berikan. Bukan saya yang beri, tapi Anwar Malik yang berikan. Saya hanya tambah nasional aja. Rakyat marah dengan pengkhianatan ini, tuanku. Tapi mereka tak salahkan tuanku di atas Malayan Union ini. Kami faham. Tapi sudah ditandatangani. Tak boleh buat apa-apa lagi. Their highnesses are not going. Yes, they are not going. On says the sultans are not coming. That's outrageous. How dare he? Has he forgotten who came back to save Malaya? Tuanku dan Tuanku Sultan yang sudah menulis nota bantahan itu akan ditimbulkan di Parlimen Britain, tuanku. Patik dan rakyat minta tuanku memulakan pengisytiharan Governor Malayan Union sebagai bantahan. So where are they? They will remain here. For the last time, they are not going. Get me Newbolt. Yes, sir.
ahli majlis yang telah dilantik British juga akan memulaukannya, tuanku. Kami akan cuba sedaya upaya. Biar kami fikir dulu. Rakyat masih sayangkan tuanku. Mari, silakan. Dan persekutuan pun sama. Boleh percaya janji kerajaan sendiri. Tapi itu yang terbaik buat masa ini. Kita semua di penjara sebab kita pegang janji Jepun nak bagi kita merdeka. Kita nak merdeka. Betul kan, Mus? Aku cuma mahu menjaga keluarga aku saja. Masa aku di penjara dulu pun, siapa yang tengokkan diorang? Sana tu sampai sekarang masih perhatikan aku. Tapi kalau tak ada On, Malaya Union tak langsung. Dia pertahan kuasa raja-raja. Dia mahu sediakan bantuan pelajaran untuk anak Melayu. Kamu buat apa? Senang cakap saja. Kita sokong On. Kita sokong Kongres untuk merdeka. Ya. Yeah. Tapi memang itu matlamat kita semua, kan? On kata kita masih belum sedia lagi. Sekurang-kurangnya kami perempuan ada suara, ada hak pendidikan. Belum sedia. Itu cakap orang putih. Hey, negara ini bermula dengan bangsa Melayu yang runtuh di Melaka. Jangan bersuara untuk jadi tali baru orang putih. Hey, jangan biadablah. Kamu minta maaf sama dia? Itu yang kamu makan tu, ini semua percuma kan? Siapa yang masak? Bukan tangan dia. Hutang RM5 pun belum bayar. Sudahlah tu, cukuplah. Takkan kita nak bergaduh sama sendiri. Kamu semua nak tengok aku masuk lokap lagi ya? Minta maaf. Malah. Mari. The dead were identified as Mr. A.R. Walker, manager of Elphill Estate, and Messrs. Christian and Allison of Finsoon Estate. The attacks were the last straw, and the British have declared a state of emergency. Arms up! Fire! Balik dari London,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ada banyak suara-suara kat luar tu yang menuduh Datuk mahukan sangat jawatan Timbalan Suruhjaya ni. Lepas semua yang awak lakukan untuk Tanah Melayu, untuk raja-raja, tergamak mereka tuduh awak gila kuasa. Memang mereka ni semua tak kenang budi. Kawan rela meletak jawatan sebagai menteri besar dan biar kawan jaga UMNO aja. Jangan terburu-buru. Awak terangkan. Awak buat kerja hal orang-orang Melayu. Bukan untuk diri sendiri. At one moment, Dato On is a shrewd, cooperative, broad-minded statesman, and at the next, a ranting politician full of blind spots. The rulers told Dato On that he had no right to speak for the Malays unless he had first obtained the concurrence of the Malay rulers and the other Menteri Menteri Besar. They also maintained you that... You owe us a debt of honor. Honestly, that sum of £5 million is a mere flea bite in comparison to what the Malay state and Malaya as a whole has done for Britain. I would term that gift in just one word. Lousy. On, you have gone too far. You are questioning Britain's dignity. The Malay people should be thankful that we saved them from the Japanese. What? By leaving Malaya when the Japanese invaded us? Datuk, kami faham apa Datuk perlukan. Tapi kita perlu persetujuan untuk longgarkan kerakyatan. Lupakan kerakyatan negara lain. Sumpah setia kepada persekutuan, kepada raja-raja. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kamu rela? Untuk diri saya, saya rela. And would you support the position for a Deputy High Commissioner? Saya sokong jawatan itu. Kalau Tuan lantik Tunku Abdul Rahman, itulah yang sebaiknya. The emergency, it has led others to doubt our sincerity and our traditional loyalty to this land, which most of us have come to consider our permanent homeland. Make up and unite, not only amongst yourselves, but also with the Malays and the other communities, to make this land one country and one nation. I heard, that during the Japanese, when they arrived, some person disappeared. He ran away. How can this person be a leader? Li gam ge yan gam pun zha mao shun yong. Hey! What's wrong with you? Why so ungrateful? He is our leader. He's here to help us. What do you want us to do? The Japanese are after members of my family and Henry Lee for sending money to China. You want us to stay here and get our heads chopped off, then you're happy? I also heard that some person and the person family and that person friend by themselves draw up the constitution. Hey, what is wrong, huh? If some person and the person family drafted the constitution, if all agree, then what is wrong? We heard you suggest to
give Chinese in a new village? That is to protect us from the communists. British look at all Chinese as communists. Oh, you shut up! Shut up! And you, get out! All right, patience, everyone. You all must understand. We are here today to talk about how we can help our people. How you can help. What help, huh? How can he help us when he himself is so corrupt? Look at him. 不要听他讲，他讲废话。 Kita berikan jawatan kepada orang Melayu yang berpelajaran. Kawan nak bawa awak masuk ke dalam Federal Legislative Council dengan syarat awak kena masuk menjadi ahli UMNO. Saya berterima kasih pada Datuk. Tapi saya tak dapat terima. Saya hanya akan berhenti uruskan klinik saya dan masuk politik hanya bila UMNO tuntut kemerdekaan. Ya, memang itu yang kita mahu. Tapi kita perlu kumpulkan orang Melayu yang boleh mentadbir dahulu. Saya faham, Datuk. Boleh surat yang kawan letak jawatan sekarang juga. Tok. Buat aja. Tunggu dulu. Bawa bersabar aja le. Dah, jangan cakap apa-apa lagi dah. Ang dengan Mek, Mak Depa, Mariam meninggal sebab malaria. Lepas Mariam, Violet help me. Tapi dia tak tahan seorang. Saya sibuk dengan kerja. Dia balik London. Kerja dengan rakyat. Kalau diperlukan, Ayah Tam mahu tak masuk balik ke politik? Hang ni Razak nak kenalkan aku ke? Tak ada. Patik tanya aja. Tak maulah. Saya seronok dapat jaga keluarga. Tak sahlah duk pujuk tungku. Saya lagi merajuk lagi. Pergi London. Depa ajak tunggu kerja kat Kuala Lumpur. Kerja apa tak tahu. Kerja apa? DPP. Menyampuk tak tahu. Jadi orang Kuala Lumpur lah kita nak. Depa kat sini pun bukan suka tunggu. Tak ada lah. Saya seronok dengan cara saya lah ni. Saya pun boleh tolong orang kita. Father, Lee is here. How are you? Fine. Have a seat. No thanks. The people are angry. They blame us.
It's got to be done. Do you know what happens every time the British get jumpy and suspect that there's communist activities? Every single Chinese within 5 square miles is profiled as a communist. That's why we need the new villages, to protect the innocent Chinese from the communist sympathizers. And this plan, this BRICS plan, that you have single-handedly approved, any particular reason why the rest of us were not involved in this decision? I can't be expected to consult everyone before I make a decision. Some decisions have to be made on the spot. Besides, I have to be very careful. There are a lot of spies around. Your problem is, you never listen. Thank you for your advice. Get well soon. Wah, apa macam? Orang tak ada kalau, ada susahkah? Hey, habislah bubo. Jangan campur hal orang. Abang, aku berdoa biar negara ni selamat. Jangan lagi berlaku yang sudah dengan Jepun. Boleh? Ya, bagus. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar? Minta semua sokong on berterusan. Hidup Melayu. Politik tak habis-habis. Malah. Lebih baik semua orang Melayu ikut masuk PKMM. Melayu Raya. Kami tolak perjuangan kamu. Saya pun mahu negara ini merdeka. Apa pasal saya tak boleh jadi orang Melayu? Ha? Saya dah tinggal di sini dah lama ni. Ha? Apa pasal? Masa keluarga aku susah dulu pun. Acong ni lah yang banyak membantu. Saya baru sampai dari Negeri Sembilan. Ramai orang kampung diserang komunis. Sebab tak mahu tolong komunis. Ha. Tu? Nanti bila Datuk sampai, kamu boleh mula hidanglah. Ha, okey. Jadi apa lagi biar harapan Inggeris? Kamu cuba juga, ya? Mereka ni cepat melenting. Sesetengah mereka, fikiran singkat. Nak cepat merdeka. Nak halau British. Saya akan bawa berbincang perkara ni. UMNO dah sedia timah Cina dalam UMNO. Itu pun masih tak cukup lagi. Geni dah janji nak tolong kita tubuhkan RIDA. Nak tolong orang Melayu kita juga. Tapi dengan syarat, usul kelonggaran kerakyatan itu mestilah dibincangkan. Apa lagi yang mereka mahu? Pihak kaum ibu pun ramai dah bertanya. Saya kena kasih jawapan. Kawan tak yakin orang-orang kita boleh terima, eh? Sampai masanya nanti, kita kena juga terima tetamu menjadi ahli keluarga kita. Bangsa asing sanggup dan rela menjadi rakyat setia negara ini. Adakah kita mahu menolak kesetiaan mereka, tuan-tuan? Inggeris minta kita pertimbangkan isu kelonggaran kerakyatan bangsa asing. Sabarlah, sabar. Tak boleh ni. Kena fikir betul-betul. Mana boleh? Apa semua ni? Ya, kita tunggu dulu. Nanti kita sabar. Sabar semua, sabar. Mereka sudah buat perancangan nak
nak bantu orang Melayu di kampung-kampung, tuan-tuan. Tuan Puji! Datuk, sia-sia je lah usaha kita bantam Melayu Union kalau kita longgarkan kerajaan! Duduk, Zadun. Dun? Kamu tak nak faham. Hei! Datuk nak mengkhianati perjuangan kita! Bil. Datuk dah jadi tanya beruk orang putih! Datuk mengkhianat! Sabarlah, sabar! Kalau apa yang kawan dah lakukan, kawan dipanggil tak sayang bangsa dan negara. Kawan dipanggil pengkhianat. Kawan pulangkan balik parti UMNO yang kawan cintai ini kepada tuan-tuan. Dan dengan ini, kawan letak jawatan sebagai yang dipertua UMNO. Kami tak terima, Datuk. Sadun, baik kau pergi minta maaf. Lekas. Kami semua Datuk, tak faham. Kami tak boleh terima. Kami tak boleh terima. Datuk tak boleh undur diri. Datuk tak boleh letak jawatan. Kamu tak faham. Kami memahami, Datuk. Datuk, saya minta maaf, Datuk. Datuk, sabar, Datuk. Sabar, Datuk. Datuk, saya minta maaf, Datuk. Kamu tak faham. Kawan sudah buat keputusan. Datuk, Datuk, jangan buat. Datuk, tunggu, Datuk. Datuk, Datuk. Dia masih belajar lagi. Resip? Ini tak ada kerja lain tau. Aku dah bagi resip aku tak kan. Tak cukup. Saya sudah advance RM60 awak baru bagi saya RM40 punya resip. Yang lain mana? Hah? Pemejal wapan lah. Cepat, cepat, cepat. Alah, aku tak tahu lah mana aku letak. Ah, my favourite food. Sal. Thank you, Sal. Sal juga yang beli. So, this picture menunjukkan betapa hebatnya On. Ni, bersejarah momen ni. Ribu-ribu orang berkumpul, berikrar tak setia depan rumah dia. Did he come back to UMNO? Ya, yeah, semua orang berjaya pujuk dia dan semuanya berjanji apa saja yang orang cakap, dia orang akan ikut. Slogan hidup Melayu, ditukar tu merdeka. Tapi walaupun orang bantah, dia tetap benarkan undi. So, pemuda UMNO menang, slogan ditukar, inilah, merdeka. Kopi merdeka. Nice to see you again. See you later. Please. Ati. This looks delicious. Are you doubting our loyalty? Kerajaan British mau beri merdeka. Have a seat. Tapi mesti ada bukan Melayu terlibat. Apa lagi mesti orang bukan Melayu buat? Kami juga mau merdeka. Mau jadi rakyat negara ini. Datuk sendiri pernah minta British supaya jangan runding dengan raja-raja dan UMNO. Jadi awak boleh bayangkan kerja yang kawan kena lakukan untuk nak memujuk orang-orang Melayu. I accept and there cannot be dual citizenship. Ya, kami faham. Melayu akan merdeka. Tapi saya akan minta UMNO membuka pintu hak bersama untuk orang-orang bukan Melayu. Saya tak percaya mereka akan bersetuju.
Belum masanya. Kejap, Mak Nak. Mereka akan ambil nasihat saya. Saya akan usahakan. I hope you succeed. I don't know what all the fuss is about. I mean, we've dissolved the Malayan Union and gave you the Federation. You see that? That is the Johor flag flying. You want to take it down and replace it with your Union Jack. That is what the fuss is all about. Terimalah mereka sebagai ahli UMNO biasa dengan fikiran dan hati yang terbuka. Ruzan, apa? Beri bukan Melayu peluang yang sama. Tuan Pengerusi, Datuk. Keputusan yang Datuk buat ini hanya akan membunuh apa juga kemajuan yang telah dicapai oleh orang Melayu. Hanya orang Melayu yang tahu keperitan hidup orang Melayu miskin. Perjuangan kita untuk merdeka. Untuk bangsa kita. Bukan beri selesa pada bangsa lain. Puan Pengerusi, kalau Datuk dah mengutarakan sesuatu, tentu dah dipikirkan kebaikannya untuk semua. Kita memang percaya Datuk selalu buat untuk kita yang sebaik-baiknya. Tapi dalam perkara ni, apa yang baiknya? Tak ke UMNO tu ditubuhkan untuk orang Melayu? Datuk dah mengikut rentak orang putih untuk lambatkan kemerdekaan. Datuk dah mengkhianati perjuangan kami. Kau jangan kurang ajar. Apa kamu? Datuk, jangan lupa. Siapa yang pernah berkata, negara ni bukan kita yang punya? Sabar! Tolong hormati persidangan ini. Teruskan, Datuk. Kalau rasa kawan dah tak layak memimpin, carilah pemimpin yang baru. Dan jangan calon kawan sebagai yang dipertua UMNO di mesyuarat yang akan datang. Apa ni? Mana boleh? Kawan akan keluar dan tubuhkan parti yang baru. Datuk, fikir, Datuk. Datuk. Sabar, Datuk. Udahlah. Bapa bersabar je. Zan, siapa? Kamu pergilah. Bang, Zahri. Apa keputusannya? Jadi, UMNO macam mana? UMNO akan selamat. Bertenang semua, bertenang. Bersabar semua. Kita akan terus sokong Datuk On. Hidup On! Hidup On! Hidup On! Hidup On! Datuk On! Sabar semua. Perjuangan kita di sini semuanya sama. Tapi sebelum perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, marilah kita semua bersurat. Sudah bersurat semua. Balik kami semua balik. Kami tak puas hati. Ini tak betul. Malah tak setuju. Datuk On tak sepatutnya buat begitu. Maaf, Datin. Saya ada buat kopi untuk Datuk dengan Datin. Masih, Noah. Datin berehatlah. Biar saya terus temankan Datuk. Ada dikata dia masih tetap dengan pendirian dia. Tak apalah, Datin. Kita cuba lagi esok. Thank you.
Macam mana ku? Boleh? Dato' On, dia dah buat keputusan. Kita cuma tak nak UMNO berpecah. Saya faham. Kalau begitu, terima kasih ku. Nanti budak saya hantarkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Pak Syih, Cik K, tolonglah pujuk Pak Ku kita ni. Tolonglah. InsyaAllah. Ya? InsyaAllah, Zainal. Insya. Balik dulu. Ya. Tunggu. Ya. Apa khabar, Tunggu? Apa khabar? Jumpa lagi. On dah buat silap, Tunggu. Dulu dia sendiri kata Gurney. Gurney sendiri setuju nak lebih orang kita masuk sistem ahli. Lah ni. Eh, Pak Syih. Sama Gurney kita tak boleh duk percaya. Orang putih dalam dua muka. Siapa lagi nak ganti On? Hampir cuba cakap dengan dia, nah? Betul? Betul, betul. Atuk. Ya. Ya. Tahu. Ha, kalau On buat parti baru, semua akan ikut dia. Ayah Tam seorang saja calon yang layak ambil perhatian ahli. Saya siapa? Cakap pun tak pandai. Orang tak kenal pun. Tapi dulu Ayah Tam juga yang pujuk saya jangan tinggal ke UMNO. Jadi sekarang saya dengan yang lain akan tegus dengan UMNO. Tapi kami perlukan Ayah Tam. Razak, Han sendiri pun layak. Saya muda sangat, Ayah Tam. UMNO perlukan orang yang banyak pengalaman. Pendidikan tinggi, boleh berbincang dengan semua pihak. Ingat, dulu ada orang tak suka. Tunggu. Sekarang ni tak ada siapa yang berani jadi calon. Dah berduyun ikut On, Tunggu. Berat hati saya. Tapi tak apa. Saya terima jadi calon. Bukan berkerajaan sendiri. Tapi kita tuntut merdeka. On itu seorang yang berpendirian mulia. Itu penting untuk kita orang Melayu. Tunggu, kami semua tak setia dalam UMNO. Betul, Tunggu. Tunggu. Sekiranya Inggeris ni masih berdegil, kita akan rampas negara ni walaupun dengan cara paksa. Sadun, fikir dulu. Siapa jaga senjata? Siapa jaga makanan? Kita dah sedia ke? Tunggu. Ha. Kalau macam tu, Tunggu kena belajar cara cakap orang politik. Tak apa. Sat lagi saya pergi beli buku Politics in 24 Hours bagi kat Tunggu. Pada hari ini, saya menyerahkan teraju kepimpinan dan ketuanan UMNO kepada pengganti saya, Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman. Biarlah kita sedar bahawa hal dan keadaan di tanah Melayu ini telah berubah. Kemerdekaan akan tercapai setelah didapatkan persatuan di antara penduduk-penduduk di tanah Melayu ini yang sanggup menumpukan segala taat setia mereka kepada negeri ini.
Tunku Abdul Rahman is elected UMNO's new president following his win at the recent UMNO elections. Dato On Jaffar tendered his resignation and the presidency of UMNO has been formally passed on to Tunku Abdul Rahman. Berkenaan dengan cadangan-cadangan orang kita, iaitu patut kemerdekaan diserahkan pada Melayan, maka siapakah Melayan itu? Adapun negeri ini diterima daripada orang-orang Melayu, maka patutlah diserahkan balik pada orang Melayu. Kemerdekaan negeri ini sepatutnya diberikan sebapa segera pada kita. Raja-raja Melayu mestilah bersama-sama rakyat jelata mengambil tempat, mengetuai di dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Janganlah raja-raja itu merelakan dirinya menjadi senjata bangsa asing. Ini akan mematahkan perjuangan dan cita-cita rakyat semua. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Kita ikut On. Sudah tentu. Kita perlu lakukan apa saja untuk bantu On. Well, kita tak boleh buat keputusan begitu sahaja. Kita kena ambil kira ahli-ahli yang lain. It's my personal decision, not the MCA's. You decide for yourself. You are the president of the MCA. Members will follow you. Would you rather they followed you? Excuse me. Mr. Lee. Personal decision, my foot. Mr. Lee. You have a problem. Tahniah, Tunku. Tunku! Yeah, Alhamdulillah. Yeah. Kami pegawai MCS tak sokong Tunku. Kami sokong Dato' On. Ya, betul. Tunku. Kalau Dato' On tak ada, UMNO akan hancur, Tunku. Betul. Tak apalah. Kami tak perlukan sokongan pegawai MCS. Terima kasihlah. Tak apa-apa, Bos. Kita keluar saja dulu. Kita tunggu orang ramai ini. You must take On and Henry seriously. I agree. Mr. Lee has young and powerful followers. Young and ambitious, you mean? The young ones will crave for power. Don't worry. The will of the people will prevail, I always say. Orang-orang Johor sayangkan On. Sekiranya kita mahukan sokongan orang Johor untuk UMNO, kita perlukan Sulaiman dan adiknya Ismail. Aku cintakan kau. Aku mau jadi suami yang baik untuk kau. Re, Abang Mus. Kamu mau jadi isteriku? Mala? Rozan. Dia... Rozan Mala... kasihkan kau. Mala menghargai perasaannya. Aku mengerti. Aku juga sayangkan dia seperti saudaraku.
Tapi malah mau tahu secara ikhlas. Sekiranya kita tak sehaluan, kau masih mau aku? Tak sehaluan? Jika malah pilih perjuangan Tunku, aku mau bersama kau. Tapi hati malah pilih merdeka. Mala, kau melayar di hati aku. Kita akan tetap tuntut merdeka. Hati aku untuk kau sejak pertama kali kita bertemu. Tapi kita tidak akan dapat bahagia kalau hati dan fikiran kita tidak bersatu. Aku tak boleh berpisah dengan kau. Sekian hari kau dalam fikiran aku. Kau tahu, bukan? Kau mau aku tinggalkan perjuangan aku? Aku salah. Aku tak sepatutnya memaksa kau. Kita masih boleh bahagia. Barangkali. Yang ini akak tolong jahit tulang belut. Jahit sembat. Ya? Baik, Syah. Lalu? Aku tahu malam menghargai perasaan aku. Tapi aku tetap cinta dia, Aisyah. Walau siapapun pilihan dia, aku akan terima. Aku akan tunggu. Mana tahu kalau ditakdirkan suatu hari nanti kasihnya akan berubah padaku. Jangan bimbang. Tentu ada orang lain yang akan menyayangi kamu. Kerana kejujuran dan kesetiaan kamu amat berharga. Fantastic. Aku ingat kau kena bagi aku pinjam satu malam. Cuh, mimpi lalu. Ha? Kita sponsor ni siapa dapat? Saya dapatkan. Siapa handsome? Ayo, Sharon. Panggil Halim. Masalah sudah sampai. Sharon. Cepat. Sharon, gorgeous. Ali ada? Ada. Saya bukan datang pasal sewa rumah. Oh, awak bukan datang pasal sewa rumah. Hai, Sharon. Ali. Duduk. Sharon, apa? Ali, aku ejen saja, ya? Mr. Sam, dia bagi Ali 6 bulan supaya cari tempat lain. Sebulan je? Tengok ni, aku dapatlah lukisan. Dekat kedai buku terpakai. Petaling Street, 1953. Oh, cantik bangunan ni, ha? Kan? Lama saya cari. Okey, Hali, macam ini. Saya akan cuba pujuk Mr. Sam supaya delay sikit. Rumah ni. No promises, okey? Sebenarnya, aku dapat kurangkan harga rumah ni. 2 juta saja. For family sake. So, you try, okey? Bye! See you next month! Bye, Daga. Hali,
kau nak beli rumah ni? Dan kenapa kau tak pernah beritahu kita orang yang kau nak beli rumah ni? Saya pun tak tahu. Aku kena beli rumah ni, itu je. Mana ada modal? Aku tahulah apa nak buat. Gilalah. Kita tak mampu beli rumah macam ni. Hali, realistiklah sikit. Aku cakap aku tahu apa nak buat. Korang buat kerja korang je, boleh tak? Fik, Ali, tolong. Kenapa dengan kau ni? Kita pun risau juga. Tak perlu nak tinggikan suara pada Sal. Sal tak tolong Ali pun. Sal lemahkan semangat Ali depan orang semua. Mana ada? Sal minta maaf. Tapi Sal cuma nak tolong. Kalau tak nak berterima kasih, tak apalah. Sekurang-kurangnya jangan kasar sangat, boleh tak? Sal boleh diam tak? Apa penting sangat dengan ofis ni? Kita boleh cari tempat lain lebih murah. Sal, keluar daripada bilik ni. Hali! Sal. Okey. Sal. Dia sudah masuk kereta. Kereta sponsor. Cepat pergi kerja, tolong. Sal, Sal. Ali minta maaf, Sal. Sal. Pujuk, pujuk. Tak mau gaduh. Sal. Sal. Ha, Ali minta maaf, Sal. Ali bagi tahu kenapa Ali nak rumah ni. Sorry, Sal. Sal. Ini rumah datuk aku. Aku membesar dalam rumah ni. Bapa aku terpaksa jual rumah ni sebab dia ada masalah syarikat. Dia nak tanggung pelajaran aku. Aku tak nak libatkan korang dalam hal pribadi aku. Semua nak merdeka cepat. Tengku kata merdeka beri hak pada setiap kita ini dapat sebidang tanah dan sebuah rumah. Alah, bas dah sampai. Lah, mari. Kami semua sokong On. Kalau On tak ada, UMNO pasti akan rebah. Betul, Ma. Itu Tan Jilau sudah cakap. Zahri, walau apapun yang berlaku, aku tidak akan tinggalkan UMNO. Kita ikut kenali, Ma. Demo MCA sama Tengku. Tak mungkin. Aku mau duduk dalam UMNO. Ikut Tengku. Siapa Tengku? Apa yang dia sudah buat? Siapa yang satukan orang-orang Melayu? Siapa yang dapatkan bantuan pelajaran dan juga pekerjaan untuk orang-orang Melayu? Apa? Kamu semua sudah lupa? Habis? Kenapa On tinggalkan UMNO? Ya, kenapa? Kenapa? Ya, aku faham perasaan kamu semua. Hati aku juga bagai dirobek-robek. Tapi kami nak merdeka. Kalau kamu nak merdeka, ikut Dato' On. Sebab British cuma akan bagi merdeka pada parti yang ada semua kaum. Tapi Zahri, Dato' On tu pengkhianat. Ya, dia pengkhianat. Bukankah kamu semua yang ramai-ramai pergi pujuk dia, kemudian berjanji yang kamu akan ikut cakap dia? Kalau kamu semua nak bergaduh pasal politik, pergi jauh. Jangan sini. Sekarang On perlukan kita. Aku takkan membelakangkan seorang yang telah berkorban segalanya demi bangsa Melayu. Abang,
Betul ke kalau On tak ada, UMNO akan hancur? Betul. Hei, siapa cakap? Ramai di antara kami yang akan bersama dengan Tunku. Dato' On berjanji, parti independen melayang... Politik. Kamu semua dah apa-apa? Mala, jangan jejak politik. Tengok apa jadi pada Abang Mus. Sengsara. Siapa tolong kami bila kamu masuk lokap orang putih? Tak ada faedah. Awak nasihat dia. Aku juga sayangkan UMNO. Tapi aku sayangkan Dato' On. Percayalah, Dato'. Aku ikut kau, Mala. Parti M akan dapatkan kita merdeka. Aku akan sentiasa berada di sisi kau. Ini bukan mengenai kita. Kita jangan cepat mengalah. Ini perjuangan bangsa kita. Kita harus bersatu untuk dapatkan merdeka. Jadi kau tak perlukan Zari. Biar aku betul terang dengan kau. Aku cintakan kau, Mala. Kau tahu kan? Mala serba salah. Mala mau On kembali pada UMNO. Tapi Mala tahu Tunku perlukan kita. Mari Natrah. Anak angkat kepada Aminah. Satu hari ibu kandung Natrah ni, perempuan Belanda, dia datang balik ke Melaya ni nak tuntut balik Natrah ni. Ni dengan suami dia. Okey. Mahkamah Singapura pada ketika itu pun menyebelahi ibu kandung dia. Jadi diambil Natrah ni, dipisahkan daripada Aminah, letak Natrah ni dalam konven. Dan ini menimbulkan rasa tak puas hati pada ramai orang-orang Melayu. Bila orang-orang Melayu kat Singapura minta tolong pada UMNO dengan Dato' On, tapi Dato' On tak boleh tolong. Betul kan ni? Cik adalah gelang ni. Tak apalah. Simpan untuk anak-anak. Tunku, kalau pajak mungkin tak dapat. Tak apa. Kantong UMNO hampir kosong. Kita sibuk pimai-pimai kempen. Kita lupa. Pejabat tak boleh jalan kalau tak ada duit. Betul ke? Cik bukan apa. Sekejap lagi tak dapat balik kedai ni. Kami kawan ibu nak buat pampir. Boleh kumpul derma. Tunku. Ini surat rayuan dari UMNO Singapura. Kes Natrah. Kita kena tolong sama Islam. Tapi Tunku, ini bermakna kita campur tangan urusan kerajaan luar. Saya akan minta Dewi Masya bantu. Kita tak cukup. Saya tahu. Yuran pun Ali tak mampu nak bayar. Dear David, I wish to express my concern. Roti bakar. Ya, Tunku. With regards to the events pertaining to the Natrah riots, I appeal to you for your kind assistance in helping and defending these people by representing them on my behalf. Congratulations on your brilliant success. Tahniah Tunku, tahniah. Assalamualaikum. Terima kasih, Zat. Tahniah Tunku. Radio Malayan News read by John Evans. The new president of UMNO, Abdul Rahman, expressing the views of the Muslim population, has successfully pressured the colonial authorities into granting an appeal for the condemned men. Praising the defense counsel, Tunku thanked defense lawyer David Marshall for his impassioned plea on behalf of the condemned. The appeal court judge, tempering justice with mercy, commuted the death sentences to one of life imprisonment. With this success, Tunku has won the hearts of the Malays, who now pledge their loyalty and acceptance of him as the true leader of UMNO. Yaya, old friend. Colonel Lee minta kita cari jalan kalahkan Im. Kalahkan Im?
awak punya presiden Tan Cheng Lok dalam im. Macam mana? Kita Victoria Old Boys. We will find a way. Tengok ni. Now, you think UMNO will agree? Kita tak ada masa nak buat mesyuarat. Nothing to lose. Kita cuba. Dan semua orang dah buat analisa. MCA akan bersama IM dalam pelumpur municipal. Walau apa jadi, kita bagi kejutan. Good work, both of you. Morning. So you're telling me they stopped the Sultan of Selangor at the gates of the club? Yes. Well, actually, this whole incident cleared a path for Tunku and UMNO to meet with the Sultan of Selangor. The rulers may now realize that they have no social standing in our eyes. Well, that's absolutely ridiculous. I need the rulers on my side, for goodness sake. The locals must have access. They accuse us of Calabar. Sudah diberitahu sama Tunku. Ada orang-orang mereka minta bahasa Mandarin jadikan bahasa kebangsaan. Sudah. Dah diberitahu pada Ismail. Ya. Kita semua dah setuju untuk berunding. Tapi sebelum tu, Tunku perlu jelaskan sesuatu. Sudah sampai masanya untuk kita bekerjasama secara formal. Saya mahu tahulah sama kita semua setujukah bahawa negeri ini negeri Melayu. Iktiraf itu dan kita boleh bermula. Agenda menuntut kemerdekaan ini mesti ada bantuan ekonomi untuk orang Melayu. Templar belum bagi apa jawapan pun pasal agenda merdeka. Tapi kita paksa dia. Kita minta pilihan raya federal 1954. Kalau Templar tak setuju, kita boikot kaunsel. Kalau boikot tak berjaya, kita semua resign. Setuju. 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 Forty-four members, and most of them are from On's party and your appointments. But you and On are members. You can bring in any issue for discussion. I will not accept it. I'm the president of UMNO. If most of them are supporters of IM, we will not get anything through. But Alliance must play a role. You must be in to represent the interests of your party. I'm asking you to reconsider your position. Quite frankly, I need an immediate response. I will let you know.
Duk fikir apa tu? Tak ada, eh. Saja, eh. Saya ada bagi surat kat Ismail. Minta dia pergi Kuala Lumpur jumpa Templar. Saya kata kat dia, jangan buka sampai kat pejabat Templar. Dia setuju. Mustahakkah surat tu? Eh, ya, mustahaklah. Awak yang tak boleh buka. Ismail ni panah baran. Tapi dialah orang yang saya percaya. Tak apalah, dia marah kat Templar, bukan depan muka saya. Awak pernah yang ada lagu tu. Saya nak lantik dia jadi wakil UMNO dalam kerajaan. Saya tahu kalau saya tanya, mesti dia tolak. Sebab dia tahu orang UMNO akan marah kat dia. Depa nanti kata Ismail sokong Inggeris. Kita kena ada wakil dalam kerajaan. Well, Doctor. I have to consult UMNO's exco. I'm afraid you're going to have to make a decision now. Colonel Lee has already agreed. Awak tak tidur lagi? Sikit lagi ni. Duk tulis surat kat raja. Bukan dah tulis ke? Templar rancang majlis yang dibayangi oleh majoriti kuasa Inggeris. Why don't you write to Templar and the Raja-Raja? Tunku dah tulis panjang lebar, tak ada jawapan. Governor Littleton kat London pula tak nak jumpa dia. So Tunku dan Datuk Razak mesti juga ke London. Saya dan MCA akan pergi bersama Tunku. Kalau semua dah setuju, saya pergi. Syarul, tolong. Dulu tak ada lah macam sekarang ni. Macam PWTC apa semua duduk. Habis-habis bicara setujulah kita buat rombongan pergi ke London. Tengku cakap, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kita ni bukan ada duit. Ini betul ini. Bukan pelemah. Saya ada dalam tu. Ini ke bangunannya? Ya. Jadi saya nak buat macam mana sekarang? Kita tengok gambar sekejap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah. Saya telah terima surat daripada Littleton, ketua di London. Dan dia tak setuju apa yang kita minta. Dan dia tak mau jumpa kita. Jadi saya dah berpakat dengan rakan-rakan yang ke atas ni untuk sama-sama pergi London. Hari ini saya mau tanya pada saudara semua, setuju ke tidak? Kita sebenarnya kita tak cukup duit nak pi. Kita nak kena pakai banyak nak tanggung kami kat sana. Jadi Kami akan tolong Tunku. Ya. Saya akan sokong Tunku. Ya. Ya. Kami akan sokong. Saya ada 10. Aku ada 10. Kita bagi 5.
Asalkan ada cukup lebih, tambang balik rumah dah lah. Terima kasih. Terima kasih, Nah. Mana dia tunggu? Betul. Terima kasih semua. Sini tolong. Ramai sudah balik. Sebentar ya. Bersemangat. Ya, bang. Walaupun ditolak Littleton, Tunku masih berjaya bawa perhatian negara pada ahli politik di sana. Ini cerita bagus, bang. Hey. Dan saya doakan Tunku akan berjaya di London. Negara memang perlukan orang-orang macam abang, macam Rozan. Bukan saja bersemangat dan ikhlas, tapi juga jujur. Bang, sepatutnya abang ikut On. Saudara semua, segala rancangan On dan janji merdeka itu memang lebih bernas. Sebab On akan membela nasib orang Melayu di kampung. Ringkasnya, tapi On telah melukakan hati Tunku dengan menuduh Tunku menjadi tali barut kepada Inggeris. Pokoknya, Tunku akan membawa Melaya merdeka. Percaya? Merdeka! Bawakan merdeka! Memang betul, Rozan. Tapi ringkasnya, kalau Tunku sayang sama UMNO, kasih tahu sama UMNO yang dia tidak dapat berjumpa Littleton di London. Littleton tak sedikit pun hiraukan Tunku. Kerana Inggeris cuma akan berurusan sama On dan hormat hanya pada On. Betul tu. Betul. British cuma takut sama On. Ya betul. Ya betul. Betul tertarik. Bukan. Sebab On dan juga Inggeris dan juga kamu-kamu semua yang menyokong On, termasuk raja-raja Melayu, bakat khianat Tunku sewaktu Tunku berada di London. Kau jangan terlepas cakap, Rozan. Siapa yang terlebih dahulu menuduh On khianat pada janji Melayu? Mengampu Inggeris di majlis. Belagak macam primadona, cakap dia saja yang betul. Itu apa? Kau mahu bunuh bangsa kau sendiri? Tidak, Rozan. Aku sayang bangsa aku. Aku juga mendema masa Tunku mau pergi ke London. Aku juga mau merdeka, Rozan. Kami tak akan anaya bangsa lain. Kau buka sikit hati kau. Itu sudah lama terbuka, Lazari. Selalu memberi, tapi tak menerima. Tu, kamu lihat di sana tu. Mereka itu semua. Siapa yang akan bantu mereka? Siapa? Lihat. Kau. Ambil ni, makan. Kalau tak cukup, sini pun ada. Jangan berbuat. Sabar. Abu. Satu-satulah. Ambil duit ni. Abu, pulangkan wangnya. Simpan saja, bang. Ambil duit saya, bang. Simpan. Aku yang terlupa. Vamos. Pakai wang saya. Simpan duit kau tadi. Pakai.
Rozan, kau simpan duit kau. Kau tak layak nak pimpin Melayu. Zari, kau jaga mulut kau, Zari. Kau cuma pandai cakap saja. Kau biarkan mereka semua lapar. Hei, kau marah sangat sebab kau tak pandai pikat hati wanita, kan? Apa kau bilang? Ha? Malah, masuk. Aisyah, masuk. Lain kali, kalau kau semua nak bergaduh, jangan rosakkan kedai ini. Bikin saja di rumah kamu. Maafkan saya, Kak Lah. Maafkan saya, ya. Terima semua ni. Tunku, Patik, Ahmad Badawi dan lain-lain yang ada kat sini akan melawan secara terbuka kalau Inggeris menggunakan kekerasan. Rakyat-rakyat kat luar sana tu ramai yang sokong kita. Kita teruskan protes. Saya akan memimpin walau apa jua halangan. Kita mesti tentang. Kita boikot setiap peringkat sidang kerajaan. Ismail dapat tahu polis British dah bersedia. Barangkali mereka akan tahan pemimpin. Dia nak tangkap Tunku kah? Tak apa. Kita berdoa. Nah, Tunku beri. Kena? McGillery mau jumpa Tunku. Untuk apa lagi? Tunku, kita mungkin ditahan. Saya pun fikir yang sama. Jangan pergi, Tunku. Kita ikut sama. Mungkin tak selamat, Tunku. Wah, ini tindakan bodoh. Macam mana ni? Depa tak berani pun. Semalam pun saya ada kata, kalau semua kita tak boleh soal, tangkap saya saja. Depa tak mau. Depa takut saya jadi macam Gandhi. Good evening. Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Please take a seat, gentlemen. Thank you. Thank you. Will you be needing anything else, sir? No, that'll be all. Thank you.
All right, Tunku. We have decided to meet you halfway. Shall we say that we agree to 52 elected representatives and 5 be appointed with the agreement of the winning party? The federal elections must be recognized as the decisive factor. And the British will honor the result to move for independence. Minta maaf, Tengku. Datuk Razak nak jumpa Tengku lepas ni. Baik. You kena betul. Sekejap mau, sekejap tak mau. Ya, Tengku. Kami mau bertanding atas tiket perikatan. Semua ahli setuju. Dan kami mau mengambil bahagian dalam perjuangan menuntut merdeka. Gabungan ini tidak akan memberi peluang kepada pihak British menggunakan alasan perpecahan kaum untuk menolak tuntutan kita. Bagus, bagus. Ini berita baik. Yeah. Saya akan bawa usul ini dalam mesyuarat ahli jawatan kuasa. Ejaannya jaga-jaga, jangan silap. Nah, tulisannya lagi besar, lagi bagus. Dari jauh boleh nampak. Kita buat. Kita buat. Ha. Tunku dah sampai. Tunku ramai. Tunku. Yalah. Tunku. Tu dia. Tunku dah sampai. Ya. Yeah. Tak percaya ke? Tunku. Tunku. Abang Rozan. Mari sambutlah. Mari. Assalamualaikum. Cepat. 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 Abang salam. Abang. Tunku. Abang. Ini Cikgu Rozan. Apa abang? Ya, yang tolong kita jaga kawasan sini. Alhamdulillah. Tak sangka yang Tunku sendiri akan turun. Ah, saja aja. Tunku sila ku. Apa khabar? Apa khabar? Aku kenalkan ya, Tunku. Apa khabar kita ni? Eloklah muda-muda ada semangat macam ni. Ha. Buat-buat. Ya, sila. Terima kasih. Ya. Ini Abang Mus. Ya, Tunku. Ya. Nah. Apa Tunku? Dia berkata ada laksa sedap sini. Ya betul ke? Betul. Ini kedai ni, kedai makan Muzaffar. Nah, selalu kat kedai Abang Mus lah kita selalu kumpul bincang pasal politik. Bagus lah. Cubalah. Betul. Ya, silakan aku. Betul. Memang sedap. Bagus tak aku? Tolong simpang dah. Ya. Ya. Dulu ramai pegawai-pegawai MCS tak mau sokong kita semua. Depa kata kita tak mampu nak lawan sama British. Tak mampu nak lawan dengan ON. Alhamdulillah, hari ni, saat ni saya dapat berita gembira. Depa semua dah mula percaya pada Parti Perikatan. Terima kasih. Saudara semua, dengan doa dan semangat kita semua, kita akan dapat mencapai kemerdekaan secepat mungkin. Merdeka! Bagus-bagus, sama-sama lah kita. Ya, sama-sama. Cari hati mulia, aku sanjung pecinta bangsa. Where are you going? Assalamualaikum. Merdeka. It's 2 in the morning, baby. Tidurlah. Merdeka! Eh, siapa tu? Eh, Tunku! Eh, Tunku lah! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ingatkan tak ada tadi. Abah-abah, minta maaf pagi-pagi.
Kami dari utara nak pergi Kuala Lumpur. Tak tahu pula kereta rosak. Tak tolong lah, sir. Yes. Terima kasih. The alliance claimed victory in the constituency of Johor as Sulaiman bin Abdul Rahman defeated Datuk Sir On Jaafar in a David and Goliath fight. Well, no the defeat of Datuk Sir On Jaafar is the final stamp of approval by the country on the alliance's That's landslide impossible. Victory over the opposition. The alliance won 51 out of 52 seats. He said they didn't have a chance to win. Sir, this is unprecedented. Tunku is a reasonable man. Perhaps this is... Power to veto until Malaya is granted full independence. We must contact Tunku immediately. The Malayan tin industry has not been affected by Dutch smelting, said Mr. M.F. Ferguson, manager. Terima kasihlah kerana menyokong dan bantu Parti Perikatan sehingga kita hampir menang semua kerusi. Selepas ini, saya akan berpindah ke Kuala Lumpur di kediaman yang telah disediakan oleh kerajaan. Ayah, bangun. Tiri tu. Tiri. Memang patut Inggeris ni gulung tikak. Tinggalkan negara ni. Minta je rumah baru. Pindah. Ada ke bagi ketua rumah lagu ni? Dah lama dah mereka dok kek harta negara kita. Tak mahu dah lepas lagi. You will move me to a new house immediately. Maaf, Tunku. Saya akan segera atur, Tunku. Pindah rumah kuartus baru. Before I boot you out of my country in 2 years' time. Please, please, take a seat. Thank you. Yeah. We want to talk about the constitution and expect to press for independence. Yes. We will get the rulers to... We will press for independence, whether or not the rulers agree. The head office condition... You have given your word. Your honour is in question. The head office condition is that you must have the agreements of the rulers. You must work hard at it. I will do my part. You will give us Merdeka. Yes. InsyaAllah... Ayah akan habaq bila masa sesuai untuk kita merdeka. Assalamualaikum, Ayah Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tarikh yang sebaiknya untuk merdeka ialah 31 Ogos 1957. Kalau tak tercapai, kena tunggu lagi 5 tahun. Kami orang pemuda ni bajet. Sekiranya Inggeris tak mau beri kemerdekaan, kami... Faham. Jangan guna cara paksa dan pertumpahan darah. Cari dulu cara baik. Kalau tak, Inggeris takkan keluar dari negara ni. Encik Sadun, cintakan tanah air. Apa saja yang kita semua lakukan kerana cintakan tanah air. Jadi,
dahulukan langkah yang tidak melibatkan kesusahan pada rakyat. InsyaAllah. Bila sudah merdeka, jangan pula ada pemimpin-pemimpin yang mengaut keuntungan di belakang rakyat jelata. Mengisytiharkan bahwa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bala bulan Ogos tahun 1957. Puan Tahniah Ali. Ya. Yeah. Kita ambil bau dulu. Aku rasa aku lebih patriotik lah sekarang. Okey, oh, kita kena tertarik dulu. Ha? Dia. Bau dia. Tengoklah kita ni. Semua tu gambar yang Sal ambil. Tak membaik. Life yang sama ke foto yang sama? Life yang sama kan? Juru gambar. Aku dah buat keputusan. Aku dah boleh terima kenyataan yang aku akan tinggalkan rumah ni. Lagipun sekarang ni aku dah ada buku ni. Aku dah ada korang. Aku rasa inilah dunia baru aku. Hali, tak boleh. Sal tak peduli. Sal nak juga. Kita kena cuba dapatkan rumah ni. Hali okey, Sal. Abang, rumah ni dah jadi macam rumah kedua Ani. Macam dekat Penang dulu. Macam mana kita nak tinggalkan? Kita tak mampu, Ani. Apa pasal? Takut nyamuk tak cukup makan lah. Dapat? You sent your best man out. Mestilah dapat. Signed, sealed, delivered. 3 new projects. Woo! Yeah! Where's the book? Where's the book? This is the book. Aha, okay. Give me that. Give okay, me the book. Okay, exchange. Korang main apa ni? Ha? Tuan Gantu! Jutawan. Terima kasih banyak, Ali. Terima kasih. Aku hargai pengorbanan korang sama-sama buat buku ni dengan aku.
pengajaran yang aku dapat simpan sejarah keluarga aku dalam. Merdeka akan tercapai pada 31 hari bulan 1957. Dan pada hari itu, suatu peristiharan ataupun proclamation akan dibaca di hadapan orang-orang di tanah Melayu ini. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya. Mari makan. Sebagai satu bangsa yang mulia, marilah kita tidak kira apa bangsa turunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini sahaja. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Kelihatan Tunku Abdul Rahman tiba di pekarangan Padang disambut oleh beribu-ribu orang yang tanah Melayu, termasuklah orang-orang dengan tanya hadir pada malam ini untuk menyaksikan pecara bersejarah ini. Kelihatan Datuk Razak, Datuk Jubir, Tan Cheng Lok, Dr. Ismail dan ramai lagi. Tunku masih tidak dapat naik ke pentas utama. Orang ramai berebut-rebut untuk bersalaman dan ucap tanya kepada Tunku. Mereka begitu bersemangat untuk menantikan detik turunnya Union Jack. Persekutuan Tanah Melayu akan dinaikkan. Dan kini jam besar telah berbunyi, menandakan sampai masanya. Turunlah bendera penjajah, maka bebaslah kita dengan megah.
Cik, saya habiskan kerja saya dulu ya. Abang Cik, rasa asam. Siapa yang kasih ini? Sedap? Sedap. Aku turut gembira kerana negara tercinta telah merdeka. Lain kali jangan baca tanpa izin ya. Kau masih mau aku? Kau masih mau aku? Aku tak boleh berpisah dengan kamu. Aku tahu. Janji hati suara cinta sakti. Cinta agung dari jiwa ternyala. Janji tanah lahir aku cintai. Aku rela sama membela. Pengorbanan jangan diluka. Sayang.